Eh, jangan biarkan orang lain merasakan pengalaman seperti ini. Kita harus mengubah negara ini. Ya, aku akan mengubah negeri ini dengan caraku sendiri. Thank you.
Tuhan membuat orang. Ikut aku sebentar. Emang di sini tempat yang paling pas. Gak usah basa-basi. Mau ngomong apa sih sebenarnya? Segitu bencinya kamu sama saudaramu ini. Aku gak nyangka aja kamu benar-benar melakukannya. Apaan? Nanti setelah lulus sekolah, aku akan mengubah negeri ini dengan caraku sendiri. Itu kan yang kamu katakan. Terus kenapa? Sudah aku lakukan sekarang. Enggak aku sangka aja. Yang kamu maksud dengan mengubah negeri ini adalah dengan menghapus kejahatan dengan cara yang ilegal. Jadi kamu ingin menjadi ikut organisasi pemerintah? Aku tidak seperti kamu yang berpikir akan mengubah cara kerja yang ada menjadi lebih baik. Kamu sendiri juga bisa lihat cara aku lebih efektif. Memang inovasi dalam perubahan itu perlu. Tapi kamu harus lebih berhati-hati. Bukankah masih banyak cara lain? Apakah kamu lupa saat orang tua kita terbunuh oleh seorang perampok? Pemerintah menghentikan pendidikan karena tidak bukan apa-apa. Lebih baik memperlihatkan cara yang lebih efektif. Dengan tidak langsung, aku yakin suatu saat negara akan melihat caraku. Boleh aku bertanya? Apa? Benar kamu melakukan semua ini demi negara? Kamu gak melakukan semua ini untuk menjadi perampok yang membunuh orang tua kita kan? Tolong ingat satu hal, apa tujuan dasar kita? Kita nggak mau ada orang yang merasakan seperti yang terjadi pada orang tua kita. Kita akan membantu mengubah negeri ini agar menjadi lebih baik dan aman. Agar setiap warga di negeri ini tidak ada yang merasakan pengalaman pahit seperti yang terjadi pada keluarga kita. Itu tujuan dasar kita, bukan untuk balas dendam. Karena itu aku bekerja sebagai penulis. Aku ingin mengubah cara pandang para pembacaku. Aku tidak ingin mereka terpuruk dalam masa lalu mereka maupun masalah ekonomi mereka yang mereka hadapi saat ini. Karena itu mereka harus terus maju agar bisa menjadi orang yang sukses dan mengubah negeri ini. Ya, tenang saja. Aku tidak berani untuk balas dendam.
Silakan. Aku tidak bermaksud membunuhnya. Aku hanya membutuhkan uang. Waktu itu, kebetulan kalian yang kutemukan. Namun, ia melawan. Dan tanpa sadar, aku tidak punya pilihan lain. Karena ini menyangkut hidup mati keluargaku. Namun, sejak kejadian waktu itu, aku benar-benar menyesal. Aku mohon, lepaskan aku, nak. Aku sudah tidak melakukannya lagi. Kumohon, nak. Kamu? Kamu pernah bilang kan? Kenapa kamu membunuhnya? Kenapa? Dia membunuh orang tua kita. Apa kamu lupa? Lantas kamu membunuhnya? Ya! Sus patasnya, dia dapatkan. Jadi saya kamu sudah puas? Lega kamu membunuhnya? Kau tahu, orang ini membunuh orang tua kita. Memang
Lantas kau membunuhnya? Itu hanya untuk balas dendam, untuk kepuasanmu sendiri. Sebenarnya orang ini sudah bersalah dan tidak melakukannya lagi. Matian orang tua kita membuat ia menjadi baik. Tapi kau membunuhnya, itu membuat matian orang tua kita tidak berarti. Apa kamu sudah paham sekarang? Apa kamu sudah berpikir sebelum melakukannya? Sekarang, apa bedanya kamu dengan pembunuh? Sama saja. Kamu sama saja dengan dia. Lalu apa yang harus kamu sekarang? Aku sudah membunuhnya. Fokus pada tujuanmu. Sejak awal sudah mengingatkan. Beginilah jadinya kalau kamu tak bisa menahan emosi. Terus lihat ke depan. Carilah jalan baru. Jangan teringat pada masa lalu. Tujuan utama kita untuk mengubah negeri ini menjadi lebih baik dan aman agar rakyat bisa hidup dengan tenang tanpa merasakan pengalaman seperti kita, dan bukan untuk bersenang. Ya, benar. Sejak saat itu, Handi berhenti dari pekerjaannya. Dia pun memulai menjadi pembisnis dan membuka lahan-lahan kerja baru. Juga terus melakukan pelatihan kerja secara gratis untuk mencegah kejadian seperti pembunuh ayah mereka yang kekurangan akan keuangan. Cerita ini mengingatkan kita agar bisa terus melihat ke depan dengan tidak terikat pada masa lalu. Melihat peluang lain tanpa terikat pada satu cara. Dan terus fokus pada tujuan utama. Tanpa terbawa emosi atau perasaan pribadi untuk bisa mencapai tujuan kita. Namanya Handi Sanjaya. Dan beginilah pengalaman hidupnya. Bagaimana dengan Anda?